lebih cepat, tapi disebabkan universiti saya nakkan kita graduate masih pada tarikh yang sama, yeah, sebelum yang ditetapkan sebelum pandemik ini berlaku. Jadi we had to cut short our tahun kelima tu lah. So it was very sangat-sangat intense. Mm-hmm. Stress tu memang tak payah cakap lah. Interaksi dengan ibu bapa bagaimana ketika itu? Sorry? Interaksi dengan ibu bapa ketika itu? It's okay, tak apa. Sebab saya selalu, ayah mak saya selalu menelpon saya setiap hari. Mm-hmm. Stress tu ada, tapi sebabkan saya selalu keep in touch dengan mereka. Diorang pun tahu situasi saya dari sehari ke sehari. So, tak menjadi masalah lah. Alhamdulillah. Dari segi menguruskan tekanan ini, apakah rahsia di sebaliknya? Kerana ini bukan jurusan yang biasa. Perubatan memerlukan satu kepakaran dan juga satu kaedah pembelajaran yang lain daripada semua jurusan dan subjek lain. Ditambah dengan tekanan yang dirasai apabila terpaksa pulang ke tanah air dan kemudian pulang semula ke Dublin. Bagaimana doktor menguruskan tekanan itu dan sehingga boleh mendapat kejayaan yang begitu besar lulusan kelas pertama? Alhamdulillah. Saya rasa bukan saya saja, banyak lagi pelajar baik dalam bidang perubatan ataupun bidang-bidang yang lain yang juga turut menghadapi situasi yang sama. Mm-hmm. Bagi saya sendirilah pengalaman saya, saya banyak meminjam kekuatan bukan sahaja keluarga yang sentiasa mendorong saya, ibu ayah saya, abang saya, tetapi juga dengan meminjam kekuatan kawan-kawan yang berada dalam situasi yang sama dengan saya. Mm-hmm. Mereka memahami, we know what each other is going through, jadi banyak berkongsi masalah, banyak bergelak tawa. Itu adalah, people say laughter is the best medicine, kan? Jadi saya banyak take it day by day lah. Saya rasa dia, kalau kita nak hadapi, it's easy to get overwhelmed. Mm-hmm. Sebab dengan keadaan pandemik ni yang tak satu tahu bila akan berakhir, adakah ia akan membaik, adakah ia akan berterusan. Mm-hmm. Kan? Mm-hmm. Jadi it's out of our hands lah. Mm-hmm. So the only thing yang kita boleh buat, kekal tenang, buat apa yang perlu. Saya syorkan untuk selalu take breaks masa study. Mm-hmm. Jangan terlalu belajar dengan begitu bersungguh-sungguh. Bukan nak kata bersungguh-sungguh, but you have to pace yourself. Yeah. Mm-hmm. Kalau tidak, kita senang sangat burn out. And once kita dah burn out, susah nak get out balik out of that lah. Mm-hmm. So sebagai seorang kini adalah seorang doktor, apa pandangan doktor sendirilah melihatkan situasi pandemik ini dan bagaimana kepentingan barisan hadapan itu dalam menyalurkan maklumat, bukan sahaja merawat tapi menyalurkan maklumat kepada masyarakat dalam situasi pandemik yang banyak ketidaktentuan? Betul. Saya rasa tanggungjawab bukan sahaja di atas bahu frontliners. Memang itu memang it goes without saying lah. Memang kita frontliners mempunyai tanggungjawab untuk melindungi the public from this pandemic. Tapi ia juga menjadi tanggungjawab para orang awam. Mm-hmm. Untuk paling penting sekarang adalah apa kita katakan fake news, betul tak? Mm-hmm. Kalau kita tak pasti, kita patut jangan kongsi benda-benda itu sebab it can spread like wildfire. Mm-hmm. Kalau benda ini, kan? Mm-hmm. Jadi kita harus tanya balik dengan pakar, tanya balik dengan orang-orang yang tahu. Mm-hmm. Ramai saja orang yang tahu, yang mahu berkongsi fakta-fakta yang benar. Yeah. Dan janganlah kita kongsi benda yang kita pun tak tahu. Yeah. Kerana susah sangat nak ubah kepercayaan orang bila dia dah set. Betul. Doktor, kita sedia maklum bercakap dengan doktor sekarang ni. Kita tahu doktor punya kekuatan mental yang sangat tinggi. Adakah doktor berkongsi minat muzik yang memiliki ayah muzik hati ya? Unfortunately, tak. Saya suka dengan muzik. Saya suka kadang-kadang menyanyi dalam bilik seorang-seorang. Tapi tak ada, bukan saya dan bukan abang, tak ada yang betul-betul ikut jejak langkah ayah lah. What's your favourite genre? I like a bit of everything. Kata-kata semangat doktor. I was trying to say hip-hop. Kata-kata semangat doktor kepada semua pelajar yang juga melalui situasi pembelajaran dengan pandemik ini. Apa yang doktor katakan pada mereka supaya komitmen itu tetap utuh walaupun apa juga kekangan sekali? Saya percaya kalau kata buat para pelajar yang turut menghadapi situasi yang sama, apa yang terjadi ini di luar kawalan kita. Tak apa, apa yang kita
patut buat adalah just kekal tenang. Saya percaya kalau kita ada niat yang ikhlas, kalau kita ada impian tu, pasti ada jalan dia. Sekali lagi tanya Dr. Nisa Ren. Terima kasih kerana sudi bersama kami untuk pagi ni memberikan motivasi kepada semua yang punya cita-cita untuk kejayaan yang sama. Terima kasih kerana tanya sekali lagi dan terima kasih kerana sudi bersama kami untuk Selamat Pagi Malaysia. Kita akan beres ketika dan kembali bersiaran. Sekiranya anda meminat